Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Royan Wirawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada video kali ini kembali saya melakukan aktivitas yaitu pembentukan pada sebuah bonsai. Nah, khususnya untuk video kali ini, kayak video yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk saat ini juga saya berada di suatu tempat yaitu di desa Dukuh Buahan, yaitu tepatnya di kediaman daripada Adik Dimas dengan alamat tepatnya Banjar Dukuh Buahan Kabanan. Nah, seperti yang sahabat lihat, nah untuk kali ini saya akan melanjutkan untuk melakukan penggarapan pada sebuah bonsai. Nah, untuk yang sekarang adalah bonsai yang kedua, yaitu bonsai serut. Nah, di mana nanti di dalam bonsai ini saya akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, nanti saya melakukan pruning, artinya sudah dilakukan. Nah, terus saya lanjutkan untuk mengecek daripada pengawatannya. Nah, kalau memang nanti pengawatnya sudah menggigit ataupun masuk, saya buka dulu dan saya lanjutkan untuk mengarahkan kembali daripada percabangannya. Nah, di samping itu juga sedikit saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai, nah dimanapun sahabat berada. Nah, untuk bonsai serut ini, nah seperti yang sahabat lihat, kalau saya membicarakan masalah konsep daripada bonsai serut ini, nah kalau nggak salah, nah seperti yang sahabat lihat, di konsep untuk style twin, artinya dengan berbatang dua, tetapi salah satu batangnya dominan agak mengarah ke posisi yang dominan miring. Nah, seperti yang sahabat lihat, ini adalah cabang batang yang kedua yang menjulang ke kanan, yang posisinya mengambil posisi sangat miring sekali. Itu adalah batang yang kedua. Nah, terus untuk batang pokoknya, nah seperti yang sahabat lihat, inilah batang pokoknya yang menjulang ke atas. Nah, tentunya nanti dengan diikuti dengan satu mahkota. Nah, terus untuk selanjutnya, tahapan-tahapan berikutnya yang saya ambil nanti adalah pengawatan kembali. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nah yang jelas pada bonsai serut ini saya akan melakukan memperjelas daripada tajuk-tajuk bonsai serut ini. Nah, sedikit lagi, nah untuk konsepnya, nah walaupun dengan berbatang dua, nanti saya konsep lanjutan untuk pembentukan daripada kelompok mahkota. Nah, kalau tidak salah kurang lebih nanti mahkotanya mencapai 4 mahkota. Di sini nanti mahkota yang tertinggi. Nah, terus di belakang karena ada terkesan batang yang lumayan besar juga, saya bentuk satu kelompok mahkota. Nah, terus yang di belakang lagi mahkota yang ketiga. Ini adalah mahkota yang keempat, yang terakhir, mahkota yang terendah. Nah, itulah sahabat bonsai. Sedikit saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai. Nah, di samping itu juga saya sampaikan, nah untuk pengambilan bonsai serut ini seperti pengambilan serut sekarang ini, saya melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan Pak Made Gunarto. Nah, seperti yang sahabat lihat. Nah, untuk itu, kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada, nah apapun yang saya lakukan pada saat ini, nah mudah-mudahan bermanfaat juga kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada. Dan untuk itu, ikuti video saya sampai selesai.
sahabat bonsai. Seperti yang saya sampaikan tadi terhadap bonsai serut yang ada di satu sini, saya sudah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama tadi saya sudah melakukan pruning dan dilanjutkan dengan pengecekan daripada pengawatannya. Dan ternyata memang sudah ada beberapa yang sudah masuk ataupun menunjuk daripada percabangan bonsai serut ini. Dan itu langsung saya melakukan untuk pengawatan kembali dan langsung mengarahkan daripada percabangan ataupun rantingan daripada bonsai sendiri. Untuk itu, kepada semua sahabat bonsai, sedikit lagi saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai dimanapun sahabat berada. Nah, seperti yang sahabat lihat, bonsai sendiri ini memiliki sedikit alur atau gerakan batang yang lumayan unik. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan dua batang saya membentuk adanya 4 kelompok mahkota. Nah, ini adalah mahkota yang pertama yang kecil, terus yang kedua ada di belakang, terus yang ketiga ada di depan. Ini adalah kelompok mahkota yang ketiga, dan yang keempat adalah batang, artinya mahkota yang tengah. Nah, seperti itulah sedikit sharing saya pada semua sahabat bonsai. Mudah-mudahan harapan saya, apapun yang saya lakukan pada saat ini, yaitu melakukan pengharapan pada semua bonsai bersama sama di Binaso. Nah, mudah-mudahan juga bermanfaat untuk semua sahabat bonsai manapun sahabat berada. Untuk itu, untuk video kali ini saya kira ini sampai di sini. Mudah-mudahan sahabat bonsai mau mendukung terus channel Mahkota Bonsai dengan cara melakukan subscribe, like, dan dibantu share dan ikuti video-video saya untuk selanjutnya. Salam Bonsai Indonesia.